الرحيم. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bundi lagi, kalau ini. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، إن الله غفور رحيم. إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة، فما أصبرهم على النار. ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق، وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أهل به لغير الله. Wama uhilla lan perkara uhilla ingkang dan sembelih dan suarakan apa bihi kelawan ma. Ketika menyembelih disuarakan li ghairillahi marang saliyane Gusti Allah. Aidzu biha dikisi dan sembelih apa ma ala smi ghairi ing atase nama selain Allah Subhanahu wa taala. Wal ihlal utawi ihlal iku raf'us sauti, iku ngangkat swara. Wa kanu lan ana sapa wong Arab iku yarfa'unahu, iku ngangkat sapa wong Arab hu ing mengkono as-saut inda dzabhi ing dalam nalikane menyembelih li alihatihim marang pira-pira tuhane orang-orang kafir. Sesuatu yang disembah, yang disembelih, kok disembelih ya, disembelih dengan menyebut selain nama Allah. Nah ya, kemarin sudah kita bahas bahwa segala alam raya ini ciptaannya Allah Subhanahu wa taala. Semuanya berzikir kepada Allah. Sesuatu yang hidup ini enggak boleh disakiti. Hewan juga enggak boleh disakiti. Disembelih, disakiti juga mestinya tidak boleh, tetapi karena diperintahkan oleh Allah semuanya ini untuk manusia, maka diperbolehkan. Makanya kalau nyembelih dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Ini menyembelih atas nama Allah Subhanahu wa taala. Yang asalnya tidak boleh menjadi apa? Boleh. Karena biwae nyembelih itu ya menyakiti gitu ya. Tapi karena atas nama Allah menjadi boleh. Nah kalau orang yang non muslim ini, orang kafir ini, menyembelihnya atas
nama selain Allah Subhanahu wa taala. Disembelih atas nama Lata, Uzza, ya. Makanya kalau kita mendapatkan hadiah dari, mohon maaf ya, orang Kristiani, yang orang Kristiani dalam rangka hari rayanya menyembelih makan-makan besar demi hari rayanya, maka ya ini uhillahnya sudah uhillah yang lighairillah. Jadi sembelihannya orang Nasrani misalnya, tapi disembelihnya itu atas nama Kristiani, ya kan? Karena disembelih untuk menghormati idulnya id yang tidak boleh, yang tidak diperkenankan dalam agama Islam ini, maka ini bisa menjadi tidak diperkenankan. Jadi mestinya sesembelihannya orang Nasrani itu diperbolehkan, ya kan? Sembelihannya orang Yahudi juga diperbolehkan. Tapi kalau hari-hari tertentu, hari-hari Yaumul Fasih, hari-hari tertentu mereka menyembelih, nah ini menurut banyak ulama menjadi tidak diperbolehkan kalau dihadiahkan kepada umat apa Islam, karena ketika menyembelih ini memang khusus untuk dihadiahkan kepada sesuatu yang seharusnya tidak diperbolehkan. Sama dengan sembelihannya orang Muslim. Kalau orang Muslim sembelih ini kan mestinya halal. Tapi kalau cara nyembelihnya keliru, ya bisa menjadi tidak halal menurut banyak madhab. Misalnya ada wit yang besar sekali, itu ada penghuninya itu. Mana ada ya kan? Sebagian Muslim itu kan ada yang apa namanya percaya dengan hal-hal gaib yang aneh-aneh kayak gini. Ini ada penghuninya ini kalau tidak disembelihkan, nah, kalau tidak disembelihkan ini harus kita harus nyembelih sesuatu ini. Nanti setelah disembelih nanti biarkan biar dimakan, nanti wetnya ini biar tidak wingit. Nah, ada ya kan gitu ya. Itu disembelih. Itu menurut banyak madzhab walaupun yang menyembelih itu Muslim. Tapi nyembelihnya tidak bismillah tapi biar untuk makan siapa ini yang menjaga pohon yang besar itu ya, itu menurut madhab ya menjadi tidak halal walaupun yang menyembelih siapa? Muslim. Jadi sesembelihnya Muslim itu bisa tidak halal karo uhillah yang li ghairillah. Sama dengan sembelihnya orang Kristiani mestinya apa? Halal karena ahlul kitab. Tetapi kalau menyembelihnya itu khusus di hari-hari tertentu dan itu diperuntukkan untuk Al-Masih, ini khusus untuk Al-Masih, bukan untuk Allah, tetapi khusus untuk Al-Masih, untuk memperingati hari kelahirannya, ini khusus untuk Al-Masih, walaupun itu disembelih oleh orang Kristiani, dan disembelih orang Kristiani itu hukumnya apa? Halal. Tapi untuk sembelian yang seperti ini bisa menjadi tidak halal. Wa ma uhilla bihi li ghairillah. Ya ini juga sebetulnya tidak hanya sembelihan ya. Kalau secara sufinya ya tidak hanya sembelian, tapi kita makan buah mangga, kita makan buah apel ya. Ini semuanya membaca tasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita makan harus menggantinya tasbihnya dengan membaca bismillah. Kita makan bismillah ini membaca tasbih ini. Tapi karena kita juga perlu makan buah-buahan ini juga harus kita makan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Faman itturra mangko te sinten wong iku utturra iku lamun den boncongaken terpaksa. Sapa man ai alja'at tegese boncongaken memaksa. Hu ing man apa ad-darurat apa darurat ila kesyai'in marang makan sesuatu. Mima sangka perkara dzikira kang den sebut apa ma. Fa'akala mengkono limangan sapa wong hu ing mengkono ma dzikira. Ada yang makan bangkai, ada yang makan darah ya. Ghaira baghin hale ora baghin. Ora lacut
Ay kharijin tegese keluar alal muslimina yang atasi biro-biro wong sing Islam. Keluarnya tadi tidak dalam rangka sedang memusuhi umat Islam menurut sebagian tafsir. Kalau perangnya, kalau keluar rumah, ini misalnya sedang bepergian, pergi kemana ya, orang Rembang, pergi ke Jakarta, tujuannya kepingin makar di Jakarta. Di tengah jalan kelaparan, tidak punya makanan apa-apa kecuali bangkai. Boleh enggak makan? Tidak boleh, keluarnya aja udah enggak benar. Menurut madhab al-imam apa? Asy-Syafi'i, enggak boleh. Karena dia keluarnya dalam keadaan maksiat. Jadi menurut madhab Imam Syafi'i, kalau orang keluar dalam keadaan maksiat, itu tidak boleh makan karena darurat. Harus tobat dulu. Dia pergi ke Jakarta, kepingin melihat tontonan yang tidak diperbolehkan oleh agama. Wah, tidak diperbolehkan oleh apa? Agama. Melihat sesuatu, melakukan sesuatu di Jakarta yang tidak diperkenankan oleh agama. Berarti keluar dari rumah, tujuannya apa? Maksiat. Maka menurut madzhab Imam Syafi'i, dia tidak boleh menggunakan ayat ini. Kalau dia kelaparan di tengah jalan lalu hanya menemukan bangkai, dia tidak boleh apa? Makan bangkai. Lah boleh makan bangkai gimana? Tobat dulu. Ya Allah, saya tobat Gusti, saya astagfirullah tobat, baru boleh makan apa? Bangkai. Tobat dulu. Karena ghairu baghin. Nah, Imam Syafi'i tentu itu tidak satu-satunya madhab ya. Tidak satu-satunya apa? Madhab. Kalau menurut madhab yang lain seperti madhabnya Imam Malik, ya masih diperbolehkan. Karena itu dua hal yang berbeda. Dia keluar untuk maksiat itu satu hal, tapi dia menyelamatkan nyawa itu juga satu hal yang berbeda. Jadi dia keluar dari rumah dalam keadaan maksiat, itu tidak berarti dia harus membunuh dirinya sendiri kalau dia tidak makan apa? Bangkai. Ya, tapi ini madhab ya, satu madhab yang lain. Ghairu baghin hale ore ora lanjut. Wala adin lan ora ngani ngoyo, e muta'addin tegese ngani ngoyo alaihi mengatasi al-muslimin biqot itoriki kelawan megot nenggone dalan, begal. Cara mendapatkannya misalnya dengan maksiat itu juga tidak boleh. Ya. Misalnya ada dua orang sama-sama kelaparannya. Dua orang sama-sama apa? Kelaparan. Yang satu punya bangkai, yang satu tidak punya bangkai. Siapa yang berhak makan bangkai tersebut? Ya, yang punya itu. Yang tidak punya ya sudah, daripada mengambil paksa milik orang lain, ya mendingan mati aja gitu kan, daripada harus menggasap punya orang lain. Jadi misalnya ada dua orang sama-sama kelaparannya, yang satu apa? Dapat bangkai, yang satu tidak dapat bangkai. Yang tidak dapat bangkai ini tidak boleh ngani ngoyo, tidak boleh menzalimi kepada orang yang punya bangkai ini. Lalu karena kelaparan tiba-tiba yang satu yang punya bangkai itu nyingkrih, kamu, saya juga lapar. Nah, gitu kan, rebutan apa? Rebutan bangkai. Tidak boleh. Tidak boleh, ya sudah, itu milik dia, ya sudah, nyari yang lain, nyari bangkai yang lain kalau ketemu. Kalau enggak ada bangkai ya alhamdulillah. Ini kelaparan menuntut untuk makan itu tetap tidak diperbolehkan untuk melakukan kezaliman-kezaliman kepada orang lain. Kecuali tentu dia tidak kelaparan, kok dia tidak mau ngasih. Nah, itu dia. Enggak masalah kalau itu. Yang penting nanti niat untuk mengganti. Yang penting niat untuk apa? Mengganti. Wala adin. Fala ifma mengkora ono dosa iku maujud alaihi ngatasi man fi aklihi ing dalem mangan madzukira. Makan bangkai tidak apa-apa. Itu satu pemaknaan ya. Satu pemaknaan yang lain maknanya bukan begitu. Ghairu adin wala baghin itu artinya, ghairu baghin wala adin itu artinya
tidak ngani ngoyo nenggone wong liya dan tidak berlebih-lebihan, tidak melewati batas. Jadi kalau darurat itu diukur kadar daruratnya maksudnya. Kalau kebutuhannya itu cuman ya satu piring, lalu nemu bangkai, lalu nemu makanan misalnya anjing, ya, mumpung enak gitu ya, terus makan dua piring, ya jangan, ya kan, ini darurat kok. Darurat itu tukot daru bikot driha, tidak boleh melewati batas. Saking laparnya, itu kalau enggak makan misalnya bisa sakit. Tapi cukuplah, makan satu piring itu cukup. Dapat makanan yang tidak halal, tapi cuman kira-kira cukup satu apa? Piring. Dadak makan dua piring, ya enggak boleh. Karena darurat itu batasnya ya dengan kadarnya. Tukot daru bikot driha. Kira-kira kalau makan satu piring itu sudah kenyang dan sudah menghilangkan kebutuhan untuk makan, itu yang enggak boleh. Bukan kok mumpung halal nemu kodok gitu ya, mumpung halal ini darurat enggak nemu makan apa-apa terus langsung makan dua piring, nah enggak boleh. Itu namanya adin. Namanya apa? Adin, melewati batas. Enggak boleh menurut sebagian penafsiran. Inna Allah satemene Gusti Allah iku ghafurun, iku zat ingkang akeh oleh ngapura li auliyahi marang pira-pira kekasih Allah. Rahimun, tur zat ingkang akeh welase bi ahli taati, kelawan ahli taat marang Gusti Allah. Haitsu wasa'a, sehingga utawa sek ing dalam sekirane memperluas sapa Gusti Allah lahum kedue auliyahi lan ahli taati. Fi dzalika, ing dalam mengkono-mengkono kabeh mau makan, boleh mau tadi makan karena darurat tadi. Wa kharaja lan kejaba sapa al-baghi, sapa wong kang lajut, wal adil lan wong kang ngani ngoyo. Wa yulhaqu lan den padhaaken bihima, kelawan al-baghi lan ati, sapa kullu asin, sapa saben-saben wong sing maksiat, bi safarihi kelawan maksiate, kelawan lungone mengkono asin. Kal abigi kaya wong sing minggat, orang yang minggat, budak minggat dari tuannya. Ini yang namanya maksiat ya kan, enggak boleh wong dia itu miliknya tuannya kok malah apa? Minggat. Itu ya dia keluar kemana-mana, enggak boleh, dia harus mengikuti sayidnya, tuannya. Kalau dia keluar dari rumahnya lalu kelaparan di tengah jalan, itu menurut mazhab Imam Syafi'i itu enggak boleh dia makan bangkai, enggak boleh karena darurat, enggak boleh. Caranya boleh gimana tadi ya, harus tobat dulu. Tobat, niat ingsun tobat, kelaparan makan bangkai. Lalu dia kembali ke tuannya. Wal makasi lan makas, tukang mengambil uang secara paksa, pungli, pungutan liar, namanya makas. Nyegati nendalan, lunga dengan alas roban, zaman dhisik ya kan, alas roban dulu itu ya menakutkan sekali. Sekarang sudah alas roban sudah enggak menakutkan, dulu menakutkan. Orang daerah mana pergi ke alas roban, pergi alas roban, setiap truk yang lewat ditarik duit, tujuannya memang itu. Bisa kelaparan, boleh enggak dia makan bangkai? Enggak boleh. Caranya gimana? Tobat dulu. Tobat baru diperbolehkan. Fala yahillu mangko ora halal lahum, kedue mengkono kabeh mau apa aklu syai'in, bagi mereka tadi orang yang maksiat dengan perginya, apa aklu syai'in apa dahar suwiji-wiji, min zalika sangko mengkono-mengkono darah lahmul khinzir maitah tadi, malam ya tubuh selagi ini urung tobat sapa kullu asin bisafarihi. Wa alaihi lan iku ing atas iki pendapat Asy-Syafi'i utawi Al-Imam Asy-Syafi'i. Ini pendapatnya siapa? Al-Imam Asy-Syafi'i. Kalau pendapatnya Imam Malik enggak apa-apa. Karena orang tidak boleh keluar dari dosa kecil menuju dosa yang lebih besar lagi. Orang keluar rumah
minggat itu sudah maksiat, lalu dia kelaparan tidak mau makan bangkai, itu maksiat yang lebih besar. Kata Imam Malik, ini kalau pengen makan mazhabnya Imam siapa? Malik, mazhab Syafi'i ya tobat dulu, ya mending ikut mazhab Syafi'i saja kan, tobat dulu kan, tobat dulu udahlah, saya berhenti aja dari tukang pungli, lalu baru makan. Tapi masa ada orang udah ngambil pungli gini kan udah tidak perhatian sama yang namanya halal haram biasanya ya, tapi ini soal dosa atau tidak dosa. Innal ladzina sa'tanu yaktumuna ingkang nyimpen sapa alladzina ma ing Al-Qur'an zala ingkang nurunaken Allah sapa Gusti Allah minal kitab sangka kitab al-mustamili ingkang mengku ala na'ti Muhammadin ing atase sifat Muhammad wa hum mutawi alladzina iku al-yahudi iku yahud wa yashtaruna lan tuku sapa alladzina bihi kelawan ma anzalallahu minal kitab famanan ing rega qalilan ingkang sithik minad dunya sangkon dunya yakhuduna ngalap sapa alladzina yaktumunahu ing famanan qalila badalahu kelawan dadi gendine ma anzalallahu minal kitab min safalatihim oleh mengambil songko piro-piro anak buah anak buai alladzina yaktumuna ma anzalallah rakyat-rakyat fala yudhhirunahu mongko ora mertilaken sapa alladzina yaktumun hu ing ma anzalallahu minal kitab khawfa fawtihi krono khawatir ilangi thamanan qalilan alaihim ingatasi alladzina yaktumuna ulaika iku utawi alladzina yaktumuna iku ma yakuluna ora mangan sapa alladzina yaktumuna tadi fi butunihim ing dalam piro-piro batini alladzina yaktumun ilan naro kecuali ing api neraka liannaha krono sak temene mengkono annar iku ma'aluhum iku nggon baline alladzina yaktumunal kitab. Nah, ini kembali cerita tentang ahlul kitab. Jadi cerita tentang ahlul iman, ahlul Quran, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum, namanya itu jumlah mu'taridah. Mestinya bicara tentang orang-orang ahlul kitab dan orang-orang kafir. Makanya sekarang kembali kepada orang kafir. Cerita tentang makanan. Bahwa makanan yang haram itu tidak hanya soal sembelian, tidak soal darah, tidak soal khinzir, tidak soal apalagi ya, bangkai, tetapi sesuatu yang didapatkan dengan cara yang tidak benar itu juga bisa menjadi haram. Memperjualkan kitabnya Allah subhanahu wa ta'ala itu juga bisa menjadi haram. Ada orang tanya, ini hukumnya halal apa haram? Ya tergantung pendapatannya. Oh, tergantung pendapatannya. Kalau bayarannya banyak ya halal, kalau bayarannya sedikit bisa apa? Haram. Tergantung pesenannya. Uang pesenan-pesenan seperti ini itu juga bisa apa? Haram. Menutupi kebenaran. Cerita tentang ahlul kitab. Ahlul kitab itu salah satu bentuk makanannya adalah ulama-ulamanya dalam mengajarkan Alkitab itu tergantung kepentingan keuangannya. Sifat Muhammad itu kalau ditampilkan bisa membahayakan. Karena itulah ditutupi. Karena akan menghilangkan kepentingan-kepentingan para imam-imamnya. Keuangannya bisa terkikis kalau menyampaikan kebenaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena kemudian akan mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepentingan pimpinan-pimpinannya kemudian menjadi hilang.
kepentingan materi juga begitu hilang. Nah yang seperti ini, uang yang didapatkannya ini bisa uang apa namanya? Haram. Kalau uangnya itu haram, itu kalau dimakan itu mengantarkan kepada api neraka. Karena itulah disebutkan ma ya'kuluna fi tunihim illan nar. Itu juga yang dilakukan, misalnya hukum ini juga berlaku bagi umat Islam, tidak hanya bagi ahlul kitab. Mendapatkan uang dengan cara-cara yang tidak benar, menyimpan kebenaran, menjadi ilmuwan-ilmuwan bayaran. Kamu dibayar, kita dibayar untuk membenarkan satu kebijakan tertentu atau untuk menyalahkan kebijakan tertentu, mendapatkan uang. Disuruh menjadi agitor, agitasi, wah, agitasi, agitator, agitator. Wah, pokoknya kamu dibayar agar melakukan kampanye-kampanye tertentu dan kamu tahu bahwa itu tidak benar. Itu sama dengan menyimpan sesuatu yang apa? Hak. Itu juga mirip-mirip seperti ini. Al-Quran ingin menyampaikan bahwa keharaman itu tidak hanya berbentuk dam, tidak berbentuk apa? Lahmul khinzir, al-maitah. Tetapi mendapatkan makan dengan cara memutarbalikkan kebenaran, menyimpan fakta, kebenaran bisa dibeli, ini juga bisa mengantarkan kepada uang-uang yang hukumnya apa? Haram, yang kalau dimakan mengantarkan kepada api neraka. Ma ya'kuluna fi butunihim illan nar. Dan selama intelektual-intelektual itu banyak yang seperti ini, suara yang disampaikan mengikuti pesanan, ya mirip-mirip lah dengan orang Yahudi ini. Innalladzina yaktumuna apa? Ma anzalna minal kitabi, ma anzalallahu minal kitabi wa yashtaruna bihi thamanan qalila, ulaika ma ya'kuluna fi butulihim illan nar. Wa la yukallimuhum, lan ora ngajak bicara hum ing ulaik sapa Allah Gusti Allah yaumal kiamati ing dalam dina kiamat, ghadaban krana muring-muring alaihim ing atase ulaik. Allah tidak akan mengajak bicara. Maksudnya apa kok tidak mengajak bicara? Karena dalam Al-Quran sanukallimuhum ajma'in, Allah akan mengajak bicara kepada semua orang. Tapi di sini kok tidak diajak bicara? Maksudnya tidak bicara secara terhormat. Kalau ada tamu tidak diajak bicara, itu berarti menghormati apa enggak? Ya enggak menghormati. Maksudnya wala yukallimuhum di sini, Allah tidak bicara dengan menghormati. Bukan berarti tidak mengajak bicara sama sekali. Karena dalam Al-Quran yang lain diceritakan, Allah akan mengajak bicara seluruh makhluk. Ajma'in, seluruhnya. Berarti yang geruang diajak bicara. Tetapi bicara di mana Allah melakukan itu semua kepada orang, kepada makhluk, itu untuk hisab. Bukan untuk penghormatan. Kalau pembicaraan yang penghormatan tidak akan diberikan kepada orang yang Allah memarahinya. Wala yukallimuhumullahu yaumal qiyamati. Wala yuzakkihim, lan orang bersihaken sapa Allahhim ing ulaik, ayu tahhiru tegese bersihaken sapa Allahhum ing ulaik min tanasidzunubi, saking kotorane pira-pira dosa. Kalau orang tidak dibersihkan, itu alamat berarti masuk neraka. Karena orang kalau masuk surga itu pasti dibersihkan sama Gusti Allah. Dibersihkan sama Gusti Allah. Karena itu dalam akhirat nanti itu ada namanya ma'ul hayah, air kehidupan. Orang yang sudah masuk neraka bertahun-tahun, sampai wajahnya gosong, itu nanti kalau mau masuk neraka tidak kok langsung dimasukkan, mau dimasukkan ke surga, itu tidak langsung dimasukkan ke surga. Tapi disiram dulu dengan ma'ul hayah, menjadi bersih. Sing asale wireng mergo gosong nenggone apa?
neraka. Itu nanti disiram pakai air bersih. Ma'ul hayah namanya. Nanti akan menjadi bersih kembali, menjadi berseri-seri, baru dimasukkan ke dalam apa? Surga. Orang enggak ada yang tidak dosa. Pasti semua orang melaksanakan apa? Dosa. Karena itu kalau mau dimasukkan ke dalam surga, pasti dibersihkan dulu. Nah ini orang yang seperti ini, kata Allah dalam Al-Quran, wala yuzakkihim, tidak dibersihkan. Berarti masuk apa? Masuk neraka. Makanya walahum lan iku kedue ulaik adzabun utawi siksa alimun ingkang larakaken ai mulimun tegese larakaken wa utawi adzabun alim annaru iku api neraka, yaitu api neraka. Orang yang seperti ini akan dimasukkan ke dalam api neraka, tidak dibersihkan, itu berarti masuk neraka. Maka penghujung ayat ini walahum apa? Adzabun alim. Nggih, wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli ala Muhammad.